Hello boys and girls, ladies and gentlemen, bersama lagi dengan aku yaitu Pan Alden. Jadi aku bakal klarifikasi guys, karena ya aku udah hilang 2 bulan guys. Ya kalian pasti mungkin mencari, ada beberapa yang mencari aku. Ya yang pertama aku sibuk banget guys. Pertama aku baru aja menjadi maba alias mahasiswa baru di salah satu universitas di Indonesia. Ya jadi aku ya gitu guys, sibuk. Ya kalian kalau yang maba juga atau mungkin udah kuliah, udah lulus, pasti kalian udah tahu lah ya sibuknya kayak gimana. Ada orientasi kalias ya, mungkin bisa dibilang ya orientation week ya, atau mungkin ya mungkin orientasi lah. Pertama itu guys, dan kedua pasti banyak tugas karena ini udah minggu ketiga aku kuliah dan aku jujur keteteran guys sama tugas-tugasnya. Ini juga kalau kalian yang dari maba-maba gitu kan, kalian pasti udah paham lah ya, udah paham cok ya kan. Tugasnya awal-awal nggak ngotak guys. Dan yang kedua guys, aku merupakan orang yang harus adaptasi dengan lingkungan dulu karena aku baru pindah juga ke Surabaya. Okay? Aku baru di Surabaya guys. Jadi asalku tuh Semarang dan aku pindah ke sini buat kuliah. Untuk 4 tahun ke depan aku bakal di sini guys. Okay? Aku di sini juga aku pasti perlu adaptasi guys. Ya namanya lingkungan baru, society baru gitu kan, dan pastinya teman-teman baru. Jadi aku pasti perlu adaptasi juga guys. Dan juga guys, ya aku juga membeli beberapa barang buat setup juga, dan itu juga memerlukan waktu lama ya. Ya contohnya green screen ini. Ya kalian bisa lihat green screen ini guys. Oke, dan juga kamera dan lain sebagainya gitu. Dan aku mau memaksimalkan gitu kan. Ya mau gimana guys, kalau aku tidak maksimalkan kalian pasti juga apaan sih nonton video kit, burik banget di video itu kan. Jadi ya mau gimana guys. Ya itulah guys, dan aku mau sedikit sharing guys. Jadi pengalamanku sebagai maba ini cukup seru guys, karena gimana pun ya teman-teman baru itu yang pertama. Jadi juga gak bosan-bosan banget karena aku dari SD sampai SMA itu di Semarang guys. Jadi ya teman-temanku cuma gitu-gitu doang yang di dalam kota ya, yang sekota sama aku. In which ya aku pindah ke sini, teman-teman baru banyak juga yang dari perantauan, termasuk aku juga perantauan guys. Dan aku ini sekarang ngekos guys. Oke? Ngekos, benar-benar ngekos. Dan ya jadi ya jadi anak kosan guys ya. Ya kalian tau lah anak kos-kosan gitu kan, duitnya terbatas, kalian harus survive sama semua hal. Ada ya mobil dengan ya bensin lah, apalah, makan, minum, listrik dan lain-lain sebagainya, which is itu suatu hal yang kita harus waspadain sebagai maba karena uang kita terbatas guys ya. Udah tidak dibarin maksudnya enak-enakan kayak waktu SMA, SMP ya. Jadi ini benar-benar kita dikasih suatu limit dan kita harus memaksimalkan limit tersebut guys. Dimana guys ya, otak gue ya, otakku mulai berguna ya, mulai bergerak gitu kan, sebagai otak-otak di gaming gitu kan. Ya harus memaksimalkan. Ya yang bisa dikurangin dikurangin, yang dimaksimalin dimaksimalin gitu guys. Ya yang pertama itu guys, dan sorry banget sekali lagi karena aku baru aktif ya. Ini kalau kalian mungkin bisa mengerti kondisiku ya, tolong dimaklumin ya guys ya. Dan nextnya aku juga mau sharing guys. Jadi ya ini aku bakal mulai aktif YouTube lagi guys untuk hari-hari ke depan ini. Jadi santai aja. Oke, kalau tidak aktif ya nanti aku bakalan adain giveaway guys ya. Jadi kalian tenang aja, kalau aku tidak aktif tanpa ada alasan kalian bisa aja demo aku ya. Demo minta DL, BGL ya. Nanti aku bakal giveaway kalau aku misalkan tidak ada alasan apapun untuk dan tiba-tiba aku tidak aktif aja gitu, oke? Dan juga guys, ya sorry banget guys, aku mungkin mengecewakan kalian dalam kasus-kasus yang kemarin dikira aku ya melakukan beberapa hal-hal buruk atau aku ada salah. Aku minta maaf dulu ya guys ya, karena ya banyak sekali rumor yang masih beredar, mungkin sekarang udah tidak ada gitu kan, tapi ya sorry ya guys ya kalau misalkan ada salah, oke? Dan aku akan sharing lagi guys. Jadi ya aku bertemu dengan beberapa ya orang-orang yang cukup memiliki status di sini, dan jujur aku kena mental guys karena statusku tidak ada gitu kan, dan aku juga tergolong tidak kaya guys. Dan ya mau gimana guys ya, lawan-lawan bukan lawan sih, kayak
ya istilahnya saingan lah ya, saingan-saingan di sini juga cukup berat guys, jadi doain aku ya guys ya. Yup, dan mungkin gitu-gitu aja sih sharingku tentang keseharianku. Mungkin nanti aku akan bikin ya gitu aja sih, mungkin sharing untuk keseharianku ya guys ya, keseharian-keseharian anak-anak kos ya, cuman di kos kalau nggak pergi ke universitas, jarang ke mall ya kan, kalau ke mall terus bokeh guys. Ya kayak gitu aja guys palingan. Dan ya kalau misalkan kalian di Surabaya, kalian mungkin mau ketemu guys aja guys, DM aja guys, mungkin kita bisa ketemuan bareng ya kan. Dan juga guys yang masih sekolah SMA SMP, semangat guys. Yang udah kerja semangat ya. Dan yang kuliah juga sama-sama kuliah, semangat juga guys ya. Ya begitulah guys, aku juga mengalami titik-titik dimana itu titik terendah juga, titik tertinggi juga, senang duka, duka suka duka ya kan. Di sini banyak hal juga guys ya, disupport aja guys. Dan juga thank you banget guys sekali lagi ya guys ya, terima kasih banyak guys yang udah menonton aku dari aku masih noob ya, dari masih ya subscribernya masih kecil, dan ini udah 2000. Aku gak expect guys, aku rehat 2 bulan dan masih ada yang nonton aku dan juga nge-subscribe aku juga. Thank you banget guys dukungannya guys. Sorry banget guys kalau aku mengecewakan kalian guys ya. Oke, maaf banget guys. So ya, gitu aja guys. Kira-kiranya seperti itu keseharianku. Dan juga ya tidak banyak hal juga yang bisa aku ceritakan di sini karena aku masih 2 bulan di sini. Ya kisaran 2,5 bulan lah ya di sini guys, sejak tanggal 16 Agustus kemarin. Ya mungkin ya belum 2 bulan ya sih. Ya mau 2 bulan ya, bilang aja mau 2 bulan ya guys ya. Ya kira-kira seperti itu guys. Ya aku juga lagi menghemat juga guys, karena aku juga habis beli beberapa barang mahal buat aku ya. Mungkin kalau buat kalian tidak mahal ya, maaf guys ya. Cut. Apalagi? Oh ya guys, aku mungkin bakal bikin video juga ya, kayak a day in my life dan juga mungkin vlog-vlog keseharianku. Jadi kalau kalian mau nonton vlog-vlog seperti itu, kalian bisa aja komen aja di bawah gitu kan. Dan juga kalau ada ide-ide konten, kalian bisa aja komen guys, karena itu bakal berguna banget buat aku. Oke, tetap semangat guys ya, seperti aku bilang tadi, karena ini sudah makin berat, sudah semakin berat guys. Dan anak perantau juga tahu lah ya, mau gimana juga gitu kan. Kalian juga udah pasti bisa maklumin aku. Dan yang masih SMP SMA, tolong guys, belajarlah dengan giat guys ya, supaya beasiswa bisa didapatin sama kalian, bisa mengurangi ya uang gedung dan lain-lain SPP juga ya pas kalian kuliah. Oke? Okay? Ya, dan juga aku juga mau mengucapkan ya good luck buat yang lagi ujian sekarang di September akhir, kayaknya September akhir baik yang lagi ujian ya, yang mungkin kuliah-kuliah tuh pada ujian ya. Mungkin juga kayaknya kalau yang SMA udah pasti selesai sih ya, tapi yang kuliah ya tolong lah ya guys ya, semangat belajarnya, tetap positive vibe ya, jangan kalian jadi negative vibe. Oke? Dan juga guys, aku juga mau live streaming juga. Kalian bisa komen aja live streaming apa yang cocok buat aku. Kalian masukin aja input-input kalian, aku pasti dengerin guys. Oke, pasti aku baca, pasti aku balas ya sebisa mungkin ya, tapi pasti aku maksimalin. Oke? Ya aku rencana sih mau bikin beberapa live streaming. Ya mungkin jadwalku seminggu aku usahain minimal sekali live stream guys, karena ya pasti aku juga ingin berinteraksi dengan kalian secara langsung ya, jadi why not juga kan, ya kan? Iya, jadi kalau kalian ada ide-ide aja tulis di bawah ya guys ya, jangan sungkan guys, aku pasti reply. Oke, jadi tetap semangat guys. Dan kira-kira seperti itu aja videonya. Aku harap kalian bisa sehat-sehat, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tetap stay positif, jaga kesehatan karena banyak penyakit yang bakal muncul. Kira-kira mungkin seperti itu, karena kemarin ada penyakit monyet apalah itu. Ya, hati-hati guys ya, juga ya corona masih ada, jangan abaikan corona guys. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, banggakan orang tua kalian, dan tetap semangat. Oke guys. Oh ya guys, dan mungkin aku ya pokoknya ditunggu aja video-video yang bakal aku bikin ini. Mungkin buat orang lain mungkin udah pada bikin semua, aku telat bikinnya. Cuman aku tetap bakal bikin videonya, why not ya kan? Iya kan? Why not? Jadi kira-kira mungkin aku bakal live stream dan juga rajin upload konten. Kalau bisa sehari satu guys, jadi kalian santai aja ya, jangan
jangan marah-marah ya guys ya. Ya semoga aku bisa menghibur kalian. Kalau aku ada kurangnya kalian komen aja. Pokoknya komen aja lah, kalau kalian mau komen, komen aja. Mau pening nggak, komen aja. Mau input, output, komen aja. Apapun masukin aja, oke? Oh ya guys, aku mau kasih tahu guys, ini kabel headsetku ini warnanya hijau. Jadi kalau kalian lihat kabel headsetku di beberapa video ke depan nanti ya, yeah. Dan tiba-tiba kayak aku ya kayak ini jadi green screen gitu ya, masuk green screen cok ya. Jadi kayak ini di dalam videonya. Jadi kalau misalnya aku main GT bakal seperti ini guys, aku tunjukin ya. Nah guys, kalian bisa lihat kan guys ya, jadi ini kayak green screen juga termasuknya ya kan. Kalau lihat ya kan in game-nya kayak gini guys. Jadi ya kalau kalian lihat seperti ini maklumin ya guys ya. Oke, ya gitu guys, info fun fact-nya aja karena ini juga hijau ya, bukan hitam. Kalau hijau ini ya gitu resikonya, tapi kalau hitam ya lebih jelas. Cuman ya kalau kalian lihat tiba-tiba di dada aku tiba-tiba ada kayak apa sih screen gamenya ya, kayak gitu ya guys ya. Jangan tanya lagi, oke? Karena aku malu, ya nggak malu sih, cuma sampai kayak oke. Alright, I'll see you on the next episode, next video konten ya maksud gue ya. Jadi I'll see you, bye bye, selamat tinggal.